kerana kita orang beli barang banjir. Dalam keadaan hujan, kalau semua bapa tengok. Dan kami tiba-tiba ditahan sebab disyaki mencuri. Sebelum ini timbul berbagai isu berkait dengan bantuan untuk mangsa banjir. Kini, itulah sebuah lagi video. Seorang sekolah wanita yang lebih dikenali sebagai Kak Long meluahkan rasa kecewa apabila dituduh mencuri ketika membeli barang bantuan untuk mangsa banjir. Okey, Kak Long baru saja dituduh mencuri di tunah manja ni. Sekarang ni kita orang beli barang banjir. Dalam keadaan hujan, kalau semua bapa tengok. Dan kami tiba-tiba ditahan sebab disyaki mencuri barang. Muka kami memang muka mencuri. Lepas tu dia suruh Kak Long buka barang-barang apa beg ni semua. Sebab dia orang kata kita mencuri. Kak Long, ni lah tunah manja kemaman. Tunah manja besar dekat apa tu? Tunah manja jakar. Bila Kak Long tanya dengan Pak Gat tu apa benda yang kita orang curi. Bila kita orang tanya, kita sebab Kak Long nampak siapa yang tuduh kita orang. Bila Kak Long tanya dengan perempuan tu, dia tak ngaku. Kak Long kata kenapa tuduh kita orang mencuri. Tunjuklah apa sebab kita orang mencuri. Tapi dia tak berani. Okay, ni barang-barang banjir.